Hello Netizen, apa kabar Anda? Navy News kembali hadir menjumpai tentunya dengan sejumlah informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut yang telah kami siapkan untuk Anda. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali melaksanakan peninjauan galangan produsen kapal selam ThyssenKrupp Marine System atau TKMS di Kiel, Jerman. Pada kunjungan tersebut, Kasal didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman, Arif Hafaz Oigoraseno, Asintel Kasal, Wasrina Kasal, dan Kadis Sadal yang kemudian menerima penjelasan tentang submarine Tuangcu N214, pengenalan perkembangan torpedo SUT dan konfigurasi sistem senjata dan sensor pada produk kapal selam yang telah dan sedang dibangun di kalangan kapal tersebut. Kasal dan delegasi mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung salah satu kapal selam Angkatan Laut Jerman, tipe HDW212, didampingi oleh Flotilla Commander, Rear Admiral Sacha Rexwitz, dan CEO TKMS Oliver Buchhardt. Ya Netizen, sampai berjumpa kembali di informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut lainnya. Terima kasih, Jalas Feva, Jaya Mahir.